persoalan itu diperbagi ya, Mak. Madongani hamusan dulu. Nah, sahabat Lubes TV, siang hari ini kita berada di Cafe One Dollar di mana ada komunitas perkumpulan soulmate ataupun persahabatan yang erat, yaitu yang diberi nama Ale-Ale, khususnya si Banten Barat. Nah, di sini saya akan bertanya sama ketua dan ketua panitia dan juga Amang Pendeta yang memberikan pesan tadi acara kita di acara pertemanan HUT yang ke-10. Mungkin ke Amang Pendeta dulu. Amang, pesan tadi khotbah itu kira-kira apa, Mang? Pesannya? Ya, jadi salah satu gaya hidup orang Kristen, orang percaya adalah sikap persahabatan yang kita kemas di sini dengan punggung nama Ale-Ale. Salah satu perintah Allah Tuhan kita, sumber berkat itu sendiri akan ditunjukkan kepada anak-anak Tuhan yang bersekutu, yang hidup saling membantu, bahwa Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada mereka. Oke, terima kasih, Amang. Ya. Mungkin sahabat Lugas TV, saya akan tanya ke ketua daripada nama Ale-Ale, abang kita, Rebin Ambarita. Bang, mohon izin, Bang. Dari kapan ini, artinya ini udah 10 tahun nama Ale-Ale. Dampak yang selama ini 2 tahun ini mungkin tidak bisa komunikasi tatap muka. Ya. Dengan adanya ini artinya mengeratkan antara sesama anggota. Apa pesan kepada anggota-anggota daripada nama Ale-Ale? Pesan saya, selama kita COVID udah 2 tahun, kita tetap berjalan dengan secara online. Mau menyampaikan sosial kita pun kita bantu dengan secara online dan dengan pengiriman apapun, dengan doa maupun secara materi dan moral. Oke, selama ini ada kegiatan-kegiatan sosial tentunya ya? Kegiatan sosial tetap berjalan, tapi kita terbatas. Terbatas, wow. Semoga lancar. Semoga nama Ale-Ale sukses terus ya. Amin. Abang ya. Oke, di sebelahnya Abang Rebin adalah Abang Robinson Manurung yang selaku ketua pelaksana daripada kegiatan yang ke-10 nama Ale-Ale. Bang, pesan-pesannya Bang untuk kegiatan ini, dari mungkin dari awal ada pertemuan-pertemuannya, artinya tadi berjalan lancar. Siapa aja yang diundang di dalam acara nama Ale-Ale yang ke-10? Terima kasih Lugas TV. Acara kegiatan kita ini pertanyaan ulang tahun ke-10 tahun nama Ale-Ale Sebanten Barat. Kita dari awal sudah membahas untuk persiapan-persiapan, dan hari ini kita sudah start pada hari ini tanggal 25, tanggal 26. Persiapan kita semua dari panitia, pelaksana, dan tim-tim yang berhubungan dengan acara ini semua sudah sangat solid. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kedepannya kita semua bisa makin solid dalam hubungan nama Ale-Ale. Undangan kita di dalam ini termasuk organisasi Parbi, organisasi PBB, se-Cilegon, Parbi se-Serang Cilegon, dan komunitas kawan-kawan kita orang Batak yang di grup Tambal Ban, dan juga undangan umum nasional yang tidak bisa kita sebut satu persatu.
semua kita akan nanti sini berbaur, semoga acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Tentunya untuk meningkatkan sinergitas antara sama-sama anak perantau ya? Iya, Abang meningkatkan ya? Sinergitas dan persahabatan yang makin erat. Oke, luar biasa. Ya, harapan kita apa untuk amar ayah-ayah ini akan selalu tetap menjaga kerukunan ya, dan juga menjaga perpecahan ataupun masalah-masalah di dalam ale-ale ini, karena sebutannya ale-ale ini adalah langsung ada rasa persatuan dan menjatuhkan satu pemikiran untuk ke depan, maju ke depan, terutama untuk bagaimana Indonesia ini bisa kita sama-sama kemajuannya itu, dan lebih-lebih suku Batak secara keseluruhan. Itu yang saya sampaikan. Oke, artinya dengan adanya ini, dengan adanya pandemik, tentunya ada komunikasi berkurang yang Amang ya selama ini, Amang ya. Ya, tapi memang itulah, jadi ada suatu moto yang menyebutkan ya, walaupun badan pada udah ya saling berjauhan artinya, namun hati tetap bisa menyatu dan selalu kita mengingat semua, siapa sih adik-adik kita, siapa sih teman kita. Itu yang selalu kita pegang selama ini. Oke, terima kasih Amang Silitonga selaku pembina daripada adik-adik sepanjang barat.